Yang penting kita itu selalu menebar kebaikan ya Bunda. Mau kita gimana pun sama orang, diapain sama orang, yang penting paling penting itu kita nebar kasih sayang, nebar kebaikan. Itu yang paling kemarin diucapin sama Bang Putra. Mungkin kan ini kan banyak simpang siur kan di luar sana, banyak yang ngomong Bang Putra ini, tapi banyak juga yang mensupport banget nih Bang Putra. Mungkin dari Kakak sendiri seperti apa? Banyak teman-teman kita yang support Bang Putra memang, karena Bang Putra kan pure ngebelain temannya. Semoga aja ini jadi derajatnya Bang Putra jadi naik ya, karena kita juga tahu Bang Putra itu orang baik, apalagi dia nggak pernah ngezolimin orang lain, selalu pengen yang terbaik. Mau orang benci sama dia, kita jangan pernah benci sama mereka, biarin aja mereka benci sama kita, nanti dia capek sendiri. Kita jangan sampai benci sama dia gitu, karena itu adalah penyakit hati dia banget. Itu sih yang selalu disampaikan sama Bang Putra. Nah, jadi biasanya kan Bang Putra itu setiap postingan selalu, kalian butuh apa? Free iPhone gitu. Dan sekarang kan udah gak ada tuh figurnya. Jadi Bang Putra bilang, tolong Bunda, apa yang aku lakuin itu dikerjakan ya. Apa yang biasa aku posting dikerjakan. Terus kalau bisa berbaginya terus bertambah gitu. Dan kemarin aku baru satu kali posting, aku gak bisa rajin kayak Bang Putra kan, karena punya anak. Jadi besok insya Allah aku gas lagi. Karena setiap posting Bang Putra selalu berbagi. Dan dia pengen itu terus dilanjutkan, jangan berhenti di Instagramnya. Ada mungkin berita-berita jelek, ada yang mungkin jelekin Bang Putra, atau mungkin ada nambah-nambahin yang goreng-goreng, ada pasti. Tapi yang saya tahu cerita kebenarannya, dan dari CCTV-nya sendiri, Bang Putra itu emang ngelara, maksudnya ngebela Bang Putra, ngebela Bang Riko. Karena Riko kan lihat si itunya, waktu itu emang pindah-pindah dia, jadi ya gitu. Bang Putra karena dia udah dipegang sama orang lain, si Rikonya takut kenapa-napa, udah dipukul juga sih si Rikonya, jadi Bang Putra datang buat buat nahan. Tapi kalau misalnya kita lihat CCTV-nya sendiri, Bang Putra itu yang pakai topi putih yang misahin gini tuh, tapi nggak tahu kenapa justru malah Bang Putra yang kena. Ya nggak nyangka, karena Bang Putra sama Bang Riko ini nggak kesana juga karena diundang acara ulang tahun teman. Sebenarnya hari itu Bang Putra nggak mau ikut, tapi nggak tahu mungkin teman-temannya maksa, dan hari itu mungkin hari sialnya ya dia datang. Itu ada acara ulang tahun temannya, dan itu kejadiannya juga sebelum umroh tanggal 2 Maret. Itu kan banyak yang bilang pulang umroh kok ke sini sih, padahal itu kejadiannya sebelum umroh, dan itu dia diajak ke acara ulang tahun teman. Karena biasanya Bang Putra itu kerja dari pagi sampai jam 2 malam, kadang jam 12 malam kerja. Karena kan aku selalu nemenin nih, Bang Putra kan di sini aja. Selalu mendampingi ya. Karena dia selalu pulang, bolak-balik ke rumah, makan siang, bolak-balik gitu. Berarti sempat ngerasa sepi juga nih, sekarang udah enggak ada yang didampingin nih sementara waktu. Iya, ngerasa sepi karena kan Bang Putra cowok satu-satunya di rumah. Kalau nggak ada Bang Putra, berarti yang ngelindungin anak-anak aku dong, gitu. Tapi apalagi anak-anak kan tiap hari nanyain, kok ayah belum pulang, gitu. Ayah lagi di toko, oh di toko ya, gitu. Jadi tiap hari, soalnya Asifa itu anak yang pintar ya, tiap hari nanyain ayahnya. Cara kakak sendiri gitu kan, seperti apa nih untuk pertanyaan-pertanyaan? Ayah lagi di toko, ayah lagi kerja, oh iya ayah lagi di toko. Udah, kalau itu dia jawab kasih pertanyaan yang lain lagi besoknya. Pokoknya tiap hari nanya, ayah lagi di toko di sana gitu. Sedih karena anak-anak itu lebih dekat sama ayahnya ya daripada sama bundanya. Jadi dia wajar nanyain ayahnya tiap hari. Semua anak-anaknya dekatnya sama ayahnya. Biasanya yang dilakukan sama Bang Putra dengan anak-anak sendiri itu ngapain aja? Tiap hari kita jarang alfa jalan-jalan sore. Itu naik motor berlima sama anak-anak, jalan-jalan sore condet, karena itu bagian waktunya buat anak-anak. Dia pengen tiap hari itu ngeluangin waktunya buat anak-anak. Itu pasti. Saya sempat video-videoin, pertama kan dia, ayah mana, nah jadi aku rekam aja karena buat nanti aku sampein ke Bang Putra. Ini sebenarnya anak-anak nyari, ayah mana, subuh nanti kalau bangun Asifa, ayah kok belum pulang gitu, karena dia paling sering cari ayahnya.
Ya biasanya kita pakai baju yang sama gitu bulan Lebaran. Jadi kalau Mama pun kami udah siapin baju juga. Belum siapin. Karena kemarin kita umroh kan, terus baru pulang juga, jadi kita nggak sempetin tukang jahit, biasanya sebulan baru bisa. Oh memang biasanya jahit sendiri ya? Jahit sendiri, bukan beli. Ya mungkin Ramadan kali ini kita nggak sama Bang Putra ya. Dan emang kita tetap ngejalanin amanahnya Bang Putra, berbagi. Ini juga kita ngadain sholat di sini, berbagi di depan ini, itu semua karena Bang Putra yang pengen. Kita pengennya tiap tahun itu jadi lebih baik, apalagi ini bulan Ramadan kan. Banyak banget pahala yang bakal kita dapatin kalau kita berbagi sodakohnya gitu. Ngumpul bareng keluarga, ya jalan-jalan bareng keluarga gitu. Masakan-masakan Bang Putra pas Lebaran apa sih biasanya? Suka lontong, tapi sukanya lontong Medan. Itu Kak Septi sendiri bikin? Iya, dia katanya lebih suka masakan istri. Kemarin juga aku mau dibawain masakan istri, jadi kesana aku bawanya masakan aku. Mungkin menunya apa sih waktu ngebawain ke Bang Putra kemarin? Dia paling suka ada tempe, tapi tiap hari beda-beda sih. Cuma aku kira sahur sendirian, biasanya sama Bang Putra, karena kan aku harus nyiapin makan untuk Bang Putra. Kalau sekarang aku masak apa aja atau makan nasi putih aja nggak apa-apa, karena nggak ada yang mau disiapin, nggak ada yang mau dihidangin gitu, sepi karena biasanya ada Bang Putra kan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.